Dalam yang livery Dolala, persiapan berangkat dari agen bus Parung. Cakep ini liverynya gini. Waktu itu berlivery pemanah ya, Ramayana. Sekarang sudah berubah jadi tarian Dolala khas Purworejo. Oke, dan ini bukti tiketnya. Masih tanda pesan sementara ya, karena nanti tiket aslinya itu ada di Terminal Jati Jajar. Cetaknya di sana soalnya. Nama Ipul Jelus, tujuan Jogja, berangkat tanggal 18. Harga tiketnya 210, nanti dapat servis makan juga di Rumah Makan Cikamurang. Oke, situasi di Terminal Bus Parung. Ini ada bus TPD, PBP, dan Sumber Alam yang via Trans Jawa. Dan untuk tiketnya bisa Anda pesan di sini nih. Bisa hubungi di nomor 0813-1023-0520 atau di nomor 0812-1902-6875 atau di nomor 0813-1035-7313. Tiket bisu beralam bisa dipesan di sini. Posisinya pas banget di pinggir jalan, sebelah warung ya. Jadi ini posisinya kan pinggir jalan Raya Parung nih, yang di atas itu kan Ramayana. Jadi tinggal masuk ke sini, ada warung dan di sebelahnya posisi agennya. Ini untuk agen Parung. Nanti kita lihat agen Kemangnya itu posisinya di mana. Bus Sumber Alamnya masih ada di pojokan menunggu jam keberangkatan. Ini ada PBP tujuan Wonosobo Jakarta. Wonosobo Parung sih lebih tepatnya, dia ada 2 unit. Waktu itu masih 1 unit biasa di sini, sekarang udah 2 dan ada di belakangnya, di sampingnya, di samping PBP itu ada TPD yang tujuan Jakarta Jogja, tapi dia via selatan. Sama jalur Sumber Alam yang di Perido Lalak tadi. Dan yang beda ting cuman 04C ini, dia via utara. Oke, sudah mau 4:30, sekarang kita persiapan berangkat dan armadanya juga sudah disiapin, sudah mau berangkat. Sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat krunya. Udah boleh masuk kan mas? Oke, siap. Halo, apa kabar? Halo. Ya, kabarnya bos? Alhamdulillah sehat Bang Ipul, kamu sendiri gimana Bang Ipul? Alhamdulillah sehat, sekarang udah gak mau di Ciawi ya, mainnya di Parung. Mau, sepertinya mau, ini kan tuntutan dari perusahaannya mau gimana lagi. Betul-betul, gimana jalan utara enak ke mas? Ya, sama aja lah. Sama aja ya, cuman ya, di jalan. Untuk penumpangnya gimana mas? Sudah mulai ada peningkatan apa belum? Kan karena emang ini lane baru ya? Dari satu persatu lah, step-step nih. Lama-lama juga ada. Nah, paling banyak itu bawa berapa penumpang mas? Kemarin 15, cuma kan kita harus mampir Pondok Ungu. Oh, 15 itu karena mampir Pondok Ungu. Iya. Kalau untuk muter jalan sini belum. Siap. Oke, yuk sekarang saatnya kita berangkat. Selamat bertugas. Bismillah, kita berangkat dari agen bus Parung. Man, ya. Toleh. Ciplas Parung. Berarti rutenya Parung Kemang ya? Ya. Terus Jati Jajar, Nanggewer Jati Jajar ya? Ya. Di situ langsung ngetol langsung bablas. 13. Oh, enggak mampir Rambutan berarti ya. Keluar-keluar di Colomadu. Atau kalau misalnya ada yang turun di Bawen itu bisa enggak, Mas? Bisa. Terminal Bawen. Mas. Ah, Terminal Bawen. Berarti Sukun bisa. Oh, Sukun pun bisa ya berarti ya? Bisa. Oh, jadi Kaliwungu paling biasa tol. Oh, Kaliwungu pun bisa. Cuman untuk agen berangkat ke arah Jakarta belum ada di situ ya? Enggak ada, memang enggak ada agennya. Cuma kalau mau buat tambah-tambah dari sini mungkin. Oh, iya, Ding. Sementara kita masih mau bawa. Berarti buat teman-teman yang mau turun di Sukun pun bisa ya? Sukun, ya. Bawen. Kalau Sukun malah sebetulnya ada Kaliwungu. Agen satu. Agen Sumber Alam itu kan yang di Sukun itu. Bisa kali pesan dari situ ya? Mungkin. Selama ini belum pernah. Belum pernah ya? Kali di bawah. Mungkin nah, nanti ini kalau udah mulai ramai. Malam sampai situ. Sampai situ jam berapa biasanya? 10. Jam 10. Mantap. Oke. Perjalanannya diiringi hujan syahdu.
Halo Mas, namanya siapa, saya lupa nama sampean nih. Iwan. Mas Iwan ya, orang lama di Sumber Alam juga ini ya. Baru sekarang baru kelihatan kok. Dulu pernah ngelihat kok. Lama di Sumber Alam. Sekarang di 04 Ngebatang ini Mas ya? Insyaallah. Oke, mantap. Sebenarnya orang lama ini, cuman baru kelihatan lagi ya. Oke, ini interiornya 04C, bersih banget. Seatnya seat baru ganti, yang waktu itu sih udah pernah saya review. Cuman ini gak ada bantal selimut ya, jadi untuk tampilan seatnya kurang lebih seperti ini. Seat 22, masih sama seperti yang waktu itu saya review, ada penyangga tangannya, reclining seat bisa dikebelakangin. Cuman dia gak ada leg rest, bantal selimut pun gak ada. Ya masih samalah, gak ada perubahan. Di atasnya ada blower AC, lampu baca, dan USB port untuk charger handphone. Tetap sama, tidak ada perubahan. Jarak antar seatnya seperti ini, dan dia masih lega kok. Cuman ini untuk naruh tangannya udah kayak begini. Tarik pemakaiannya nih. Sekarang kita lihat ke belakang. Di belakang itu tersedia area smoking, masih sama seperti yang dulu. Jadi belum ada perubahan. Jadi untuk teman-teman yang mau ngerokok itu bisa ngerokok di dalam sini ya nih. Smoking area sudah dikasih stiker. Ini saya yang bikin waktu itu nih, masih awet. Di balik ini bisa buat ngerokok, dan di dalamnya area smoking ini dia ada toiletnya juga. Jadi toiletnya itu nyatu di dalam dengan area smoking. Jadi kalau mau ke toilet bisa buka dari pintu sini. Kayaknya teman-teman udah banyak yang tahu lah kalau yang sering ngikutin video saya ya. Nah ini kita langsung dihadapkan oleh toilet. Toiletnya digunakan pada saat bus berjalan. Jadi kalau busnya berhenti itu nggak bisa digunakan karena pembuangan itu langsung jatuh ke bawah, guys. Kita lihat toiletnya. Di sini ada wastafel, ada penampungan airnya juga tuh. Cuman nggak ditutup ya, ngeri. Dan ini tampilan toiletnya seperti ini. Dan ada cerminnya juga. Lepas dari agen parong tadi itu jam setengah lima kurang, terus ini melimpir ke agen Kemang Bogor. Itu agen Sumber Alam yang baru, saya juga belum tahu nih letaknya di mana. Jadi nanti kita lihat agen Kemangnya di mana. Dan dari agen Kemang nanti kalau ada penumpang di agen Nanggewer, mampir ke agen Nanggewer, dan setelah itu terminal Jati Jajar. Dan setelah terminal Jati Jajar baru bisnya langsung melanjutkan perjalanan full tol Trans Jawa. Jadi mulai dari gerbang tol Citrep itu dia ngetol terus, nggak keluar-keluar tol lagi. Mungkin nanti keluar di gerbang tol Cikedung daerah Cikamurang, itu untuk menuju rumah makan Cikamurang ya, untuk servis makan. Setelah servis makan nanti lanjut berangkat lagi, itu full tol lagi Trans Jawa. Keluarnya itu nanti di gerbang tol Colomadu sebelum Kartasuro itu. Jadi benar-benar full tol Trans Jawa. Dan ini sangat recommended buat teman-teman nih kalau yang pulang kerjanya sore jam 5. Itu masih keburu kok buat ngejar bis Sumber Alam ini, karena bis ini berangkat dari terminal Jati Jajar itu jam setengah 7 malam kalau untuk jam berangkatnya ya, jam setengah 7 itu berangkat. Jadi untuk teman-teman yang pulang kerja jam 5 mau pulang jam 6 prepare, itu kayaknya jam 6 sampai terminal Jati Jajar itu masih keburu ngejar bis ini. Jadi sangat recommended nih untuk teman-teman yang tujuannya ke Yogyakarta, Klaten, bisa ikut bis ini melalui full tol Trans Jawa. Dan infonya bis ini berangkat baru ada 2 penumpang, satu di terminal Jati Jajar dan satunya lagi saya. Jadi kalau emang tidak ada penumpang lagi yang naik, jadi penumpangnya cuma 2, dan itu pun tetap diantar sampai ke tujuan, karena ini kan sifatnya masih perintis ya. Jadi penumpang berapapun itu tetap diantar sampai tujuan. Jadi mulai info tadi sih baru dapat 2. Ya semoga aja nanti nambah lagi jadi banyak, ini kan lumayan bisa bertahan lama lah ini. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya kita lihat nanti, ikutin terus video saya. Kurang lebih tampilan seperti itu, dan kita masih melimpir menuju Kemang ya, agen Kemang, nanti ke Nanggewer masuk tol. Dari agen Kemang itu masuk tol langsung keluarnya Sentul, Nanggewer, dan Jati Jajar. Jarang-jarang nih kita berangkat dari Jati Jajar malam. Dan di depan sudah ada driver keduanya, Pak Budi. Agennya di sini. Kita belum say hello sama Pak Budi nih. Halo Pak, piye kabar ya? Oh, sekarang jalan utara terus. Gimana Pak? Penumpangnya lumayan Pak? Udah mulai bagus. Masih prihatin nih, karena masih merintis sih Pak ya. Jadi belum banyak yang tahu. Ini mau kita promosiin nih.
biar banyak penumpangnya, rame kan Pak Budi, jadi nyaman di situ. Jadi banyak penumpang. Biasanya estimasi nyampe Jogja itu jam berapa, Pak? Kita ambil rata-rata normal lancarnya ya. Subuh lah. Subuh tuh udah nyampe Jogja. Udah. Berangkat dari Jati Jajar jam jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7 kurang seperempat itu berangkat dan nyampe subuh. Lumayan berarti buat teman-teman yang pulang kerja nih masih bisa ngejar waktu ya, Pak ya. Pulang dari kerjaannya langsung OTW Jati Jajar berangkat Jogja. Oke. Oke, semoga makin ramai Pak penumpangnya, Pak, dan semakin lancar. Nanti nambah lagi unitnya kan. Gini itu guys, terlewat. Jadi karena nggak ada penumpangnya, jadinya langsung bablas. Lupa saya nanya sama krunya, ingetin kalau pas agen Kemang, jadinya nggak berhenti deh. Oke, sekarang kita masih melintir lagi. Ben ketok keren. Kita ambil tiket dulu guys. Jadi tadi itu cuma tanda bukti doang di agen Parung. Tiket aslinya tuh di printnya di terminal Jati Jajar ini. Jadi nih tanda pesannya. Agennya pasti masih ada. Wah, agennya nunggu di luar dia. Agennya sedang menunggu penumpang di depan. Halo, selamat malam Bapak. Ya, senyum dong. Masuk YouTube nih. Jadi ceritanya saya kan mau berangkat. Ya, sebenarnya gimana Pak? YouTube kalau enggak sama orang. Gara-garanya apa? Tinggal di Jati Jajar, naiknya di Parung pasti gara-gara itu. Ya itulah pastinya itu. Enggak kan, saya kan pengen coba rute baru. Rute barunya kan berangkatnya dari Parung. Masa langsung naik dari sini bosen Jati Jajar mulu. Gimana? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa lah, yang penting beli tiket lah. Alhamdulillah, nambah lagi penumpangnya. Jadi totalnya ada 4 nih. Tadi kan cuma 2, tambah 1, 3 nih. Dapat lagi tujuannya Kaliwungu, turunnya di Kaliwungu. Kita rayu-rayu mau dia naik Sumber Alam Merah.
Ini loket di Agen Jati Jajar ya, sumber alam adanya di sini. Tambah. Tiket kita udah disiapin, guys. Haha, ini dia tiket saya. Dapat unit 1404C. Berangkat Parung. Itu ditulisnya Nanggulan itu tujuan airnya. Dari Jakarta paling, tapi nanti turunnya Jogja kali. Jelas harga tiketnya 210 itu sudah termasuk kupon servis makan. Jadi nanti ada servis makannya di rumah makan Taman Cikamurang, Taman Selera Cikamurang, sama kayak yang Via Selatan ya. Oke, jadi ini ada kode barcode untuk masuk ke jalur pemberangkatan Terminal Jati Jajar. Jadi ini biasanya sudah disediakan sama agennya, kalau kita beli tiket nanti dikasih kode barcode untuk masuk ke jalur pemberangkatan. Karena nggak semua bisa masuk ke jalur pemberangkatan ya kalau bukan penumpang. Nah ini nama lengkap Kal doang ya, sem keluarga. 001404 nomor PNR-nya, tipe AKAP, nama PO Bus Sumber Alam Express. Nomor kursi 32 asem, pusi. Oke, Mayan. Ditinggal kabur menai asem. Oke, sekarang kita masuk ke jalur pemberangkatan. Jadi gate itu tuh yang harus pakai kode barcode ini biar bisa masuk ke dalam jalur keberangkatan. Jadi harus di barcode dulu. Nanti kita tap di situ. Ini kode barcode-nya. Kita beli amunisi, cemilan, guys, sama kopi. Aman, setelah di barcode kita langsung bisa masuk. Situasinya udah mulai sepi karena rata-rata pemberangkatannya itu sore tadi ya. Ini paling tinggal Sinar Jaya yang tujuan Perupuk, Tegal, Pemalang, Pekalongan, sama Sumber Alam. Ada Sinar Jaya, Jakarta Bobot Sari, persiapan berangkat dengan agen andalnya. Jos ini. Kita naruh amunisi dulu. Oke, kita masih di Terminal Jati Jajar nunggu jam keberangkatan. Sekarang baru jam 6 lewat 15. Masih ada sekitar 15 menitan lah kita nunggu jam keberangkatan. Dan alhamdulillah penumpangnya ada 4. Jadi saya nggak sendirian. Tadi infonya siang itu masih kosong. Kalau saya beli satu kan berarti cuma saya. Dan ternyata sorenya nambah 2. Dan ini nambah 1 lagi. Jadinya ada 4 penumpang sama saya. Oke, lumayan. Masuk Karyanto, tim Pekalongan kayaknya nih. Eks pariwisata, oh eks putra bangsa waktu itu kalau nggak salah ini. Ya bukan, Deng. Oke, situasi di Terminal Jati Jajar. Ada 2 unit, Sinar Jaya, satunya Karyanto. Nih, tujuan Pekalongan kayaknya nih, yang berangkat malam. Biasanya bukan yang ini sih, cuma lagi di rolling. Sumber Alam masih menunggu. Jadi meskipun cuma bawa 4 penumpang, ini akan tetap diantar sampai ke tujuan. Karena sifatnya ini land perintis. Jadi berapapun penumpangnya, satu pun diantar. Karena waktu itu katanya pernah satu penumpang lagi baru-barunya tuh, tetap diantar sampai ke tujuan. Serasa nyarter bis sendiri ya. Dan hari ini kita nyarternya berempat, patungan. Lumayan lah. Oke, sudah jam 6:30, persiapan berangkat. Udah lewat dikit malah. Bismillah, kita berangkat dengan membawa 4 penumpang kayaknya nih. Belum melihat lagi sih, tapi kayaknya cuma 4. Belum tahu. Tapi bapaknya kan umpaya kalau umpaya pas pintu keluar tol. Banyak takon mau. Ya, puteran deh. Ya. Bener, ya. Kepalanya keluar gitu. Jos. Halo. Penumpangnya rame, Mas? Alhamdulillah. Kata-kata hari ini apa? Mikir dulu dia. Satu itu kalau ditambah 3 tetap menjadi 2. Lah kok bisa? Kok bisa? Lah 4 habis itu kurangi 2. 2. Berarti benar ya? Sangat membingungkan. Kita masih di depan Terminal Jati Jajar. Mudah-mudahan ada penambahan penumpang nih. Nelpon. Kalau ada kan lumayan, penumpangnya jadi nambah lagi dan jadi mulai meningkat lagi total penumpangnya.
Tadi pada jam 12 siang itu masih nol, belum ada penumpang. Oh ternyata masnya penumpangnya nunggu apa? Ngambil titipan. Iya. Dadah bos. Sorry ya. Aku beli tiketnya di Parung bukan Jati Jajar. beli tiketnya di Parung bukan di Jati Jajar. Seneni aku. Ayo. Apa? Besok aku tukunnya yang Parung nah. Gah. Kita disuruh lurus. Ya akhirnya masuk tol lagi jadi aku terbalik. Ya. Injak marka yang ini tadi, Bi.
Oke, sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Bisnya istirahat dulu untuk melakukan servis makan. Di sini ada sumber alam yang via selatan ya. Dolalak yang tadi parung tuh berangkat duluan tadi itu. Ternyata kita ketemu di sini lagi sama sebelahnya yang lagi bertugas sebagai Len Bogor kayak bekas 22 DL 90 OC kalau nggak salah. Oke. Situasi di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Tempat makannya ada di sana dan sekarang tiketnya kita tukarkan, kan ini ada voucher makan ini. Kita tukerin dulu biar bisa makan di rumah makan. Jadi ini voucher makannya, nanti kita tukerinnya di sana. Oke, ini menu makanan yang saya pilih ya. Jadi pilihannya nasi padang. Cuman saya milihnya ayam. Di situ kan ada pilihan telur atau ayam. Jadi saya milihnya yang ayam aja. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Mari kita makan. Oke, selesai servis makan. Oh, ini ternyata 08 OC tim Merak Pondok Ungu berangkat yang via selatan. Dengan drivernya Pak Sunario. Di sebelah sini masih ada sumber alam Dolalak yang tim Parung. Dan sama bus yang saya naikin paling ujung sana 04C. Jadi kita masih menunggu pemberangkatan setelah melakukan servis makan. Oke, selesai servis makan. Sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi.
Sungguh tua. Tanjakan kalah lagi dia. Sudah sampai terminal Giwangan Jogja dan sekarang jamnya itu enggak kelihatan. Jam 4. Jam 4 sampai Yogyakarta. Jam 4 lewat 5, 6, Deng. Padahal berangkatnya belakangan ya. Kemudi di alin lagi sama Sherman kan bawa sampai gitu. Dan infonya mobilnya mau pulang ke Kutoarjo. Jadi kita pas lah kita ngikut sampai Kutoarjo. Oke, jadi kebetulan banget mobilnya mau pulang ke Kutoarjo dulu, mau ke garasi ada perawatan rutin. Dan berhubung saya nggak ada tujuan kemana-mana, saya jadi ngikut sampai Kutoarjo aja. Lumayan dapat tumpangan. Oke, jadi untuk estimasi perjalanannya, kita berangkat tadi dari Terminal Jati Jajar itu sekitar jam 7 lewat dikit. Dan sekarang jam 4 lewat sedikit sudah sampai di Yogyakarta. Jadi sangat recommended banget buat teman-teman yang ngejar waktu berangkat sore dan pengen nyampe Jogjanya itu waktu masih terang. Masih gelap nih. Itu masih gelap. Jadi benar-benar sangat rekomendasi banget. Karena jalurnya kan via tol Trans Jawa, tol terus. Jadi masih
sampainya malah lebih cepat. Dan yang lebih herannya malah bis-bis yang dia selatan yang udah berangkat duluan belum ada yang sampai dan cusit. Jadi pilihan tepat kalau mau nyampe lebih awal ya naiknya yang di atas Jawa, di utara. Oke, terbangun sudah sampai di daerah Wates. Kita sarapan dulu deh, sarapan dulu baru nanti lanjutin lagi. Yang 77 AC yang dan Parung. Padahal berangkat duluan dia loh kemarin ya. Kita malah udah nyantai-nyantai udah sarapan. Terus selesai makan kita lanjut perjalanan lagi sampai Purwokerto Harjo. Lawangnya raiso dibuka gimana? Itu apa sih motor? Sebentar lagi mobil paketnya ya, bis paketnya ya. Mesti lawangnya apa? Orang kena dibuka gue. Oke, alhamdulillah. Sedikit lagi kita finish di Pool Sumber Alam Kota Harjo. Di luar rencana nih, rencananya mau turun Jogja tapi berhubung bisa pulang garasi jadi ikut sampai garasi dan kita baru balik lagi nanti ke Jogja. Sayangnya lumayan dapat bonus perjalanan, garasinya masih tutup. Nanti kita lanjut naik Trans Jateng ke Magelang, Magelang baru ke Jogja. Pak, Pak Budi, makasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih. Mas Arman, makasih banyak ya. Terima kasih. Yuk, Mas, makasih banyak Mas ya. Yuk. Oke. Alhamdulillah, finish Pool Kutu Harjo. Ini saya di Terminal Kutu Harjonya. Rencananya tadi kan mau turun Jogja karena bisnya balik garasi, akhirnya saya ngikut sampai ke garasi dan sekarang baru saya akan balik lagi ke Jogja. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bisnya masuk garasi.